Salam Pinggir Lapangan. Kali ini kita berbincang dengan Indra Setiawan. Rekornya di Liga 2 cukup sensasional. Dia pernah mencetak 29 gol. Kalau 29 gol, Pak. Satu pertandingan paling banyak pinten gol Mas Indra? Sekawan. 4 gol. 29 gol berapa penalti Mas Indra? 14. 100% gol Mas Indra. Sekali kan gol. Lawan? Lawan Gresik. Di Inggris ya? Gresik United. Ya. Mas Indra dulu Persida awal ya Mas Indra? Deltas. 2009. U21 tadi Mas Indra. Udah senior. Udah yang ini Bang Mus yang runner up. Oh. Udah baru naik senior itu. 2009 final di Solo lawan Persibo. Divisi 1 divisi utama. Ya. Untuk promosi ke Superliga, ya. Superliga waktu itu. Superliga tetap di Deltras. Tahun di situ Gresik, Persida, Semarang, Bayangkara, MP, terus Balikpapan. Balikpapan terus musim yo. Terus musim yo. Iya. Balikpapan terus musim. Tapi PSIS Superliga Mas Indra. PSIS divisi utama. Yang naik kompetisi dibukukan. Oh, 2015. Persebaya IPL. Bayangkara yang baru jadi dari Surabaya United ke Bayangkara. Ibnu Kran. Loncengnya sing ndek kene iki. Loncengnya yo anu gor. Prestasi juara dan pundi berarti Mas Indra ya? Deltras. Bayangkara enggak Mas Indra ya? Tahun berikutnya yang juara. Oh, PSS juga enggak promosi Mas Indra ya? Belum kan dibekukan. Oh, enggak. Di Persida waktu itu Liga 2 ya, ya. Divisi utama. Oh, Freddy Muli. Ya. Cetak sampai 29 gol nih. Kebayang betul Mas Indra? Hah? 29 gol Mas Indra, memegang rekor kasta kedua istilahnya, Mas Indra ya. Itu musim keberapa Mas Indra di MB? Musim pertamanya? Musim kedua. Masih ingat Mas Indra di Deltras berapa gol waktu itu? Wah, udah lupa. Ingatnya di Mojokerto. Mojokerto musim pertama? Pertama 11 atau 12. Terus 29? Terus kan di sanksi. Di Persiba 3 musim ini Mas Indra. Iya, 3 musim. Yang kemarin kan Covid itu. Yang 2020 kan kena kompetisi baru main pembukaan itu terus di kan. Iya. Aku main nama lo, anu. Main nama lo. Mitra bukan. Enggak kok. Pas kena pas iku gede-gede ini anu mulai awal-awal Covid. 100 juta Mas Indra ya? 150. Wih. Dipakai Mas Indra. Nikah Mas Indra. 1 second dong, Mbak. 1 second itu nek mulih jangan ini, Mbak. Ya. Bensin dah. Atau pet. Loh, habis top skor itu enggak dapat tawaran di Superliga, Mas Indra ya. Sempat Persija itu.
Terus Pak Gede pindah ke Balikpapan, di Sulawesi ke Balikpapan. Dan Pak Gede habis juara itu, yang Persija juara itu, sudah hubungi, baru datang ternyata orangnya keluar dari Persija, pegang Persiba. Sudah ditawarin kalau mau di Persiba. Inilah tadi perbincangan sekilas dengan Indra Setiawan, pemegang rekor di Liga 2 Indonesia. Salam pinggir lapangan.